Diketahui pada hari Minggu, 2 Januari di tahun 2022, Liutra Ginting bersama Rishasya masih berada di Bali. Dan pertemuan antara Liutra bersama Rishasya memang sudah terjadi hampir satu minggu di Bali. Di mana hubungan antara Liutra Ginting bersama Rishasya ketika berada di Bali semakin dekat, di mana mereka semua menghabiskan kegiatan bersama-sama seperti bermain ATV, dan pada momen tersebut terlihat dengan sangat jelas Liutra Ginting sangat senang. Lalu pada hari Minggu, diketahui juga Liutra Ginting bersama Rishasya sedang menaiki heli, ya teman-teman. Dan mungkin ini merupakan pengalaman pertama bagi Liutra Ginting. Bahkan diketahui Liutra Ginting bersama Rishasya sempat membuat konten TikTok seakan-akan hubungan mereka sangat mesra gitu ya teman-teman, ketika mau menaiki heli. Lalu setelah itu diketahui juga Liutra Ginting bersama Rishasya sedang berada di sebuah laut di Pulau Bali, di mana mereka mendayung sebuah perahu ya teman-teman. Dan yang paling unik adalah seringkali Ade Govinda membagikan momen kebersamaan antara Liutra Ginting bersama Rishasya, dan pada momen tersebut seringkali seakan-akan Liutra Ginting memilih Ade Govinda, tapi pada akhirnya Liutra Ginting memilih Rishasya. Dan lagu yang disetel ataupun yang diputar adalah lagu Dibanding Dia. Apakah ini merupakan salah satu bentuk promosi dari lagu Dibanding Dia? Mengingat lagu Dibanding Dia akan ada musik video ya teman-teman, mungkin di tahun 2022 akan dirilis. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Apakah hubungan antara Liutra Ginting bersama Rishasya akan menjadi hubungan yang lebih serius lagi? Atau bagaimana ya? Terlepas dari kebenaran yang ada, mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik. Dan berikut adalah beberapa cuplikan kebersamaan antara Liutra Ginting bersama Rishasya ketika sedang berlibur di Bali. Dan berikut cuplikannya. Tempatnya nyaman banget, dan nih hijau-hijau ya, asik, asri ya. Hai, thank you Beji Resort. Terus di bawahnya ada kolam. Kamu ya. Udah. Pop kalau kata Nusret. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Thank you.
Sekarang kita naik gondola turun sama owner My Music, Ade Govinda. Dan ini asisten kepala. Sedap. Bersih airnya. Wow, sangat ngebut. Kejar. Hai guys. Wow. Bisa-bisanya dia terdampar di tepi laut, Raffi. Seru banget. Thank you.